Prof, ini bagaimana cara pemakaian power dan super NASA serta NASA untuk tanaman jeruk ini, Mas? Jadi untuk per 5 liter air itu kita kasih 2 sendok super NASA, 2 sendok power nutrition. Oh, powernya pakai juga ya? Pakai. Nah, kita siramkan ke dekat batang dengan menggali dulu sampai akan kelihatan akarnya. Kelihatan akarnya. Nah, setelah itu kita tutup lagi. Nah, NPK-nya pakai nggak, Pak? NPK pakai, tapi setelah seminggu kemudian. Oh, jadi kita langsung pakai NPK karena kan itu kimia ya. Jadi kita intervalin 1 minggu pakai NPK. Nah, itu 2 sendok itu untuk per 5 liter air ya. Nah, kemudian setelah waktu 2 minggu, satu minggu pertama pakai power sama super NASA, keduanya ke sekitar 2 minggu ya, 2 minggu pakai NPK, ketiga minggunya itu kita semprot pakai POK NASA sama Harmonic. Berapa kali jemprotnya deh? Nah, ini intervalnya sekitar seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Sekali. Ya. Jadi dosisnya agak dosisnya kami kuatin. Karena kebetulan kami banyak distributor ini membeli banyak produknya di pertanian, irit kata dia, jadi dipakai POK NASA seluruhnya gitu sampai habis. Terus berapa kali penyemprotan yang sudah pernah dilakukan? Ini udah berarti 4 kali ya. Mau kelima sekarang. Ya. Hampir 2 bulan ini. 2 bulanan. Jadi 1 bulan untuk penerapan. Nah, 1 bulan kita pakai intervalnya seminggu sekali pakai ini. Terus yang kocoran pakai power dan super? Kocoran pakai power itu baru sekali aja. Oh, baru sekali ya? Sekali. Di awal itu tak ya? Iya, sekali. Oh, ini power sama super sekali. Iya. Tambah NPK. Tambah NPK. Kemudian tambah penyemprotan. Dan itu sebagai susulan. Ya, pemirsa, di sini Anda bisa melihat penampakan dari tanaman jeruk manis ini. Ya, produksinya luar biasa. Ini. Ya, tanaman ini ditanam di pekarangan rumah.